ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Pertanyaan berikutnya, dua pertanyaan tentang tukar menukar emas. Yang pertama Ustadz, tukar menukar emas dengan ada sertifikat. Yang pertama, anak pedagang emas dalam transaksi mengenai tukar emas dengan emas jumlahnya sama, namun dalam pertukaran ada biaya sertifikat, apa hukumnya Ustadz? Misalnya biaya sertifikat senilai 20.000 rupiah. Hal-hal yang terkait dengan sertifikat itu hal yang sedikit dimaafkan. Ya sebenarnya dia tidak berpengaruh ya, karena akadnya pada dasarnya emas dengan emas. Ini tidak ada kekeliruan di sini. Terkait dengan sertifikat itu, kalau itu perkara yang lumrah biasa di tengah manusia, maka itu tidak ada masalah insyaallah taala.